mengikuti segala hal yang tidak ada dasar pengetahuannya. Sungguh pendengaran Anda, penglihatan Anda, dan apa yang Anda pikirkan satu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pandangan kita akan ditanya. Makanya ketika Anda memandang, bagaimana cara memandang ini supaya pandangan kita baik? Turun ayat Quran. Begitu Anda hafalkan ayatnya, fungsi ayat itu membimbing mata Anda dalam menatap. Bukan cuma sekedar hafal ayatnya. Katakan pada pria-pria beriman, kalau Anda masih merasa punya iman, maka ketika Anda memandang, Anda boleh memandang yang baik-baik saja. Yang tidak baik, palingkan dari pandangan itu. Kalau Anda hafal ayat ini, begitu Anda hafalkan dengan kalimat dikrun, maka ayat itu akan membimbing pandangan Anda. Bahkan hebatnya, itu diisyaratkan di Quran. Begitu hafal ayatnya, ayat lisan membimbing lisan, ayat mata memalingkan mata dari yang tidak baik.